Baik, berkorban untuk orang yang sudah mati dan berkorban untuk orang lain. Malah bagusnya memang kalau kita korban itu apalagi banyak Pak Haji. Artinya atau apalagi ngambil satu sapi misalnya. Itu kita berkorban di atas namakan orang tua yang sudah meninggal. Itu lebih afdolnya. Jangan atas nama anak-anak. Apalagi anak-anak itu belum baligh. Karena anak-anak itu masih panjang ke depannya kan. Sedangkan orang tua yang sudah meninggal dia tidak mampu beramal lagi. Maka sebaik-baiknya adalah korban saya lebih menganjurkan kepada orang yang sudah meninggal. Bukan kepada anak-anak. Karena anak-anak kan masih panjang. Masih banyak masa depannya. Dia bisa cari duit sendiri. Dia bisa korban sendiri. Sedangkan orang tua sudah meninggal dunia. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sunnah hukumnya berkorban atas orang yang sudah mati. Sunnah hukumnya. Berdasarkan keterangan dari Imam Ali karamallahu wajhah annahu yudhi bi kabsain, beliau berkorban 2 ekor kambing. Kemudian beliau berkorban di 1 kambing, beliau mengatakan hadza anni, ini korban atas nama saya. Wa hadza anin nabi, yang 1 ini atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang klarifikasi. Nabi kan sudah meninggal wafat. Ngapa lagi korban atas nama orang meninggal? Amaroni yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyuruh aku, kata Ali, berkorban begini Nabi sendiri. Ini marfu ini Pak. Pekerjaan Imam Ali tapi sandarannya langsung Nabi. Maka hadis ini marfu. Nabi yang nyuruh saya. Fala ada'uhu abada, dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Maka tiap tahun Ali berkorban atas nama Nabi. Nah, ilat hukumnya bukan korban atas nama nabinya karena nabi sudah cukup pahala. Ilat esensi hukumnya apa? Korban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Karena Imam Ali enggak bisa korban atas nama bapaknya. Karena bapaknya mati kafir, Abu Thalib itu. Nah, pengganti bapaknya siapa? Bapak terdekat setelah bapak kandungnya, ya Nabi sendiri. Nabi itu kakak sepupunya dalam nasab dan dalam pernikahan itu bapak mertuanya. Dan Nabi memang mengikatkan Nabi dengan Ali itu sangat dekat. Nah, Ali adalah ahlul bait. Ali itu ahlul bait. Jadi betul-betul dinasabkan baik secara darah maupun secara spiritual, dia nasabnya nyambung. Dia, karena ditetapkan ahlul bait. Maka agak sulit kita mengenal anak-anak Nabi, cucung-cucungnya dari keturunan Nabi yang lain kan. Lebih terkenal dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Karena dia ahlul bait tadi itu. Makanya Nabi berwasiat, yang memandikan saya Ali, yang mengkapani saya Ali, yang memasukkan saya ke liang lahat pun Ali. Saking dekatnya mereka secara nasab maupun secara sanad spiritualnya sampai segitunya. Maka pengganti bapaknya. Maka di situ ulama menetapkan sunnah hukumnya berkorban atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Oh, bapak saya itu syekh ustaz, bapak saya itu kiai, ngapain lagi saya korbankan? Jangankan kiai, syekh, nabi pun dikorbanin oleh Ali saking berbaktinya. Nah, begitu. Apalagi bapak kita belum tentu selamat kan, belum tentu masuk surga, korbanlah terus. Andai kata dia masih bisa WA dia, makasih nak, makasih betul kirimannya nyampe. Percayalah, sedekah itu nyampe buat orang mati. Kan bahasa fikihnya, bahasa hadisnya begini, apa yang pauha intasodaktu anha, apakah manfaatnya nyampe ke ibuku kalau aku sedekah atas nama ibuku? Apalah ajrun intasodaktu anha, apakah pahalanya juga nyampe? Atau bahasa fikih, bahasa hadis yang lain, apa yukafir anhu intasodaktu anhu, apakah dosa bapakku bisa dihapuskan bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Dan korban termasuk sedekah itu tadi. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan pahala berkorban pada hari raya kurban. Tidak ada satupun amalan anak Adam, kata Nabi, yang paling dicintai Allah mengalahkan mengalirkan darah hewan kurban pada hari raya kurban. Nah, itu kita hadiahkan buat orang mati. Nah, ada tambahan yang kedua ingin saya tegaskan. Korban ini juga bisa diatasnamakan orang lain.
kita yang beli kambing, tapi atas nama orang lain juga boleh. Sama tetangga, kerabat, saudara, boleh. Atau orang-orang yang enggak mampu berkorban. Nabi pernah berkorban begini, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, korban ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang tidak mampu berkorban. Maka semua umat yang enggak berkorban dapat pahalanya. Hadiah pahala itu boleh untuk orang lain walaupun tidak ada pertalian nasab dengan kita. Atau mungkin ada pertalian tertentu dengan kita. Ada sengketa, kita merasa bersalah, lalu kita korbanin di hari raya kurban ini. Ya Allah, sebagai wujud minta maaf saya sama si Pulan, karena dia sudah meninggal, saya mau korban atas nama dia. Boleh, walaupun bukan orang tua. Nabi juga pernah berkorban begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin, wa min ali Muhammadin, wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari semua umat Muhammad. Boleh. Jadi begitu. Ini pertama. Yang kedua tadi apa, Pak Haji? Oh iya. Mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yuqribanna musallana. Barang siapa yang saat hari raya kurban dan ditambah hari tasyrik itu 4 hari itu, baginya sanggup membeli seekor kambing. Walam yudhi, tapi dia enggak korban. Fala yuqribanna. Pakai nun taukidnya lagi. Jangan sekali-kali dekat-dekat musallana dengan musalla kami. Jangan dekat-dekat musalla. Untung kalimatnya itu begitu. Kalau seandainya kalimatnya jangan dekat-dekat masjid kami, maka kurban hukumnya jadi wajib. Yang tidak korban padahal dia mampu, jangan dekat-dekat masjid. Pagi. Berarti enggak boleh sholat ke masjid ya, Pak? Korban bisa jadi wajib. Untuk kalimatnya bukan masjid, tapi musola. Musola dalam bahasa Nabi itu bukan musola yang diadani. Kalau kita kan musola itu surau, langgar gitu, Pak. Musola dalam bahasa Nabi itu adalah tempat sholat yang di lapangan, dan itu bukan masjid. Itu musola. Berarti Nabi cuma tak berkenan, jangan dekat-dekat dengan Idul Adha atau Idul Fitri. Udahlah, yang gak korban gak usah sholat id. Nah, karena kedudukan sholat id ini juga sunnah, maka Nabi hanya benci saja dengan orang yang tidak mau berkorban padahal dia kaya. Maka hukum korban tidak bisa naik menjadi wajib hukumnya. Jadi itu Nabi menunjukkan betapa sebelnya Nabi sama orang pelit itu. Itu saja sebetulnya. Bahasanya begitu. Sampai-sampai Pak Haji, Nabi mengatakan dengan dekat-dekat dengan musholakan. Masih untung, karena musola dalam bahasa fikih bukan masjid. Musola dalam bahasa fikih adalah tempat sholat id, tempat sholat istisqo gitu. Sholat di pinggir pantai itu namanya musola. Sholat di lapangan itu namanya musola. Makanya gak ada tahiyatul musola, gak ada. Ada yang nanya, Ustadz, kalau gak ada tahiyatul musola gimana? Ini banyak orang kejebak fikih, Pak. Begitu masuk musola, dia gak mau sholat tahiyatul masjid. Karena enggak ada sholat tahiyatul musalla. Emang enggak ada sholat tahiyatul musalla. Cuman musalla dalam bahasa Indonesia adalah masjid dalam bahasa fikih. Karena ngapa? Musalla itu diadani. Sama. Cuman enggak dipakai jumatan gitu. Orang Indonesia aja yang bikin kategori, Pak. Kalau enggak dipakai jumatan, musalla. Kalau pakai jumatan, masjid. Ya enggak lah. Orang di Mekah banyak masjid enggak dipakai jumatan namanya masjid. Enggak masalah. Musola itu adalah tempat sholat id dulu bahasa fikih. Yang kedua, musola itu tempat sholat yang di mall. Itu musola kan? Karena dia fasilitas ibadah yang bukan masjid. Itu namanya musola. Jadi kalau bapak-bapak masuk musola yang di mall, gak usah tahiyatul masjid. Sholat sunnahnya li sukri wudu bolehnya. Atau musola yang di rumah. Kan ada kamar kita jadikan musola gitu ya. Itu jangan pakai tahiyatul masjid. Karena itu bukan musola. Bukan masjid maksud saya. Tapi kalau musola yang diadani itu, maka dia pakai tahiyatul masjid walaupun namanya musola. Jadi begitu. Mana dulu? Ya, silakan, Pak.